satu. Aduh, aduh, kacau banget sih ini Aulia, bener-bener keterlaluan nih orang. Ya Allah, Wen, masa dia udah jual tanahnya? Ya bagus lah. Kok bagus? Katanya kamu dukung aku, kok malah berpihak sama dia? Tahu Pak Wendy, gimana sih, Pak? Iya, apaan sih? Udahlah, udah bener dijual. Kata kamu jangan buat investasi. Iya, apa sih aku pernah ngomong kayak gitu? Nggak ada cerita kayak gitu. Lu lupa. Aduh. Udah jual aja. Kamu yang bilang jangan dijual tahu? Hah? Itu buat nanti kita biaya kalau udah nikah. Kayaknya emang... Kan itu tapi Bu, uangnya kan ntar ke ibu juga kalau dijual. Pak Wendy kayaknya kena pengaruh dah. Pengaruh maksudnya? Sama si pupu lo itu. Maksud lu, Lang? Kayak kesirep gitu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Beneran orang, tadinya kan dia ngelawan. Dia mendukung dulu. Tiba-tiba kayak diliatin gini. Terus? Terus, oh iya saya bantuinnya nanti gitu. Katanya kalau orang kena hipnotis harus dilangkain, Bu. Nah, benar. Suruh Pak Wendy tiduran, dilangkain sama truk. Itu namanya. Lindas! Lindas! Ada truk begini. Bercanda, truk banget. Coba make sure dulu aja. Mending dijual apa enggak tanahnya? Jual lah. Tuh kan, biar kenapa kalau dijual? Itu kan tanah aku, tapi aku gak mau jual. Tapi keluarga kamu udah tanda tangan. Mbak Ulia juga udah tanda tangan. Tapi itu kan tanahnya hak aku. Ngerti. Buat apa ditahan-tahan? Wah bener dia kehipnotis. Iya. Kalau orang kena hipnotis harusnya diapain sih? Cium jidatnya. Dicium ya katanya ya? Iya. Iya, yaudah. Awas Bu, bawa koreng. Awas Bu, bawa. Jual! Jual! Harusnya sadar kalau makin gak sadar. Makin gak sadar suruh jual-jual aja. Kayaknya kalau kita ketemu sama si Aulia, kita tutup mata aja deh. Emang? Bahaya berarti, Bu. Aku kenapa ya? Lah? Tanahnya dijual apa? Jangan. Ya Nora, jangan lah. Investasi itu. Udah sadar. Sadar dia. Bukan, bener. Wah, sadar dia. Bener. Wah, gue bisa bikin bisnis nih. Orang jatuh bukan dihipnotis, diracun. Kalian lihat mata gitu, gosek-gosek. Kiki emang sepupunya emang punya kemampuan. Iya, dia tuh emang kan namanya dari kampung, dia punya. Ah masa Bu Kiki? Iya, iya. Kena gendam. Tadi kan gue udah setuju untuk gak dijual. Terus tiba-tiba tuh orang nongol. Terus dia nata mata gua. Akhirnya begitu. Langsung nyerah lu. Jangan ngeliat matanya pokoknya. Kalau ngomong sama dia jangan ngeliat matanya. Lihat kemana? Lihat kemana? Ya pokoknya jangan ngeliat matanya. Terus lihat apanya? Dengkul! Kalau jangan lihat matanya. Yaudah, nah, kalau enggak, kita ngeliatnya gini terus. Gak gitu. Gini terus aja. Pokoknya jangan lihat matanya ya, kalau bisa kita tutup. Pokoknya dia punya ilmu sihir soalnya. Pak Wendy, ngeliat dengkul. Iya. Ini gak enak kependekan nih. Dia udah berasa tinggi banget di bocah. Ya Allah, lu emang Kiki beda 1 senti. Iya, beda 1 senti doang. Tahu. TK Mentari kalau ngumpul. Bagus nih, terpinter. Anak-anak PAUD. Pokoknya jangan ya, jangan mau kalau misalnya ketemu sama Aulia, kita harus... Dia mau punya ilmu. Punya ternyata. Dia tuh itu loh, penari di kampung. Oh, wow. Ilmu-ilmu begitu buat memikat kita. Emang ada patas. Kiki. Ki, ngapain sih Aul kesini? Ih, aku mau tanda tangan pokoknya. Lihat mata aku dong. Gak mau. Ki, ini cuma kamu doang loh yang belum tanda tangan. Gak mau. Ki, jangan mau. Iya, aku mau. Jangan. Ki, ini duitnya banyak loh kalau dijual. Wah. Iya. Ah, bentar. Ini, lu nyetrika ya? Kenapa emang? Suasana, ini suasana. Oh. Ini kenapa sih kok lampunya? Ki. Pak Wendy, hati-hati. Wendy, iya. Aku di sini. Iya, Mbak. Coba lihat mata aku. Lihat mata aku. Wendy. Kita efeknya gitu. Ya udah deh, bantuin aku. Ayo. Yuk. Gak mau, Bu. Lagian lu hari gini ngeributin warisan. Apaan sih? Pak Dika. Hah? Padika gak terhipnotis, Padika. Betul, matanya lihat. Gak berani. Coba. Padika, coba. Padika. Bujuk dong, supaya dia mau. Bisa aja Sri Mulat. Ya, ini juga usaha. Ini juga usaha. Padika, bantuin dong. Udah, Ki, kelarin aja, udah. Kan kamu udah jual tuh setengah tanah yang di kampung. Tanpa sepengetahuan aku, tanpa tanda tangan aku. Ih, bukan aku. Ki, biar aman.
pakai ini. Sama aja. Sama aja. Salah bolongin. Salah bolongin, maaf. Aduh. Ini ngomongin dari hati banget. Aduh. Sama aja. Emang lu ngarepin juga warisannya, Ki? Itu kan ada tanah saya, Pak Dika, ada hak saya di situ. Ya elah. Ada 1000 meter. Ya hidup zaman sekarang mah mending banyak cicilan tapi hasil kerja keras daripada banyak duit tapi hasil warisan. Nah. Oh. Benar. Udah kalau lu emang enggak ngarepin ya udah tanda tangan aja. Tahu keluarga warisan. Pokoknya saya enggak mau ngasih tanda tangan, enggak mau. Sini. Mbak, boleh situ aja. Lang, sini lang. Kenapa aku ikutan dong? Jangan, jangan. Kamu di sana. Jangan, jangan. Jangan. Boleh ya. Jangan. Ada apa nih? Ada apa nih? Ngapain? Bagi-bagi kacamata. Bagi-bagi kacamata. Ada apa nih? Ih, bagi dong, mau juga. Lagi. Sini, sini. Abah, abah. Sini, Gilang deket banget. Boom. Saya kaca. Boom. Cakalang. Kenapa jadi begituan? Cakalang. Cakalang. Boom. Cakalang. Cakalang menang. Ayam. Ikan. Ikan. Maaf, terlihat banget. Kita ngapa sih pakai kacamata begini? Komandan, hati-hati. Jangan lihat matanya. Komandan, jangan lihat matanya. Saudara kan ini udah ada pelindung. Oh iya. Itu gak mau tanda tangan, saya mau jual tanah nih. Pak Wendy. Coba buka dulu, Pak. Pak Wendy. Pak Wendy. Pak. Nen. Pak, lihat mata saya, Pak. Gimana? Bagus. Bagus. Enggak boleh matanya, emang jangan lihat matanya. Dia bisa menghipnotis orang, komandan. Mengikuti apa maunya dia. Apa? Pak, lihatnya ke orangnya, Pak. Enggak sopan kalau enggak lihat. Bukan gitu kata anak buah saya, enggak boleh ngeliat mata Anda. Ya, Bapak hadap ke orangnya, tapi matanya jangan ke matanya. Oh, oke. Nah. Iya, Pak. Saya... Nah, kemana matanya? Kemana? Gak bilang enggak? Gak bilang enggak? Jangan ke matanya, gimana? Ini lagi belak tangan nih. Kan badannya bisa hadap sini, tapi matanya ke sono. Ya kan, gitu. Menjebak saya, Anda. Anda ya. Pak. Aduh, aduh. Pak. Tuh. Pak, ya? Kenapa? Ini nih, saya mau minta tanda tangan lagi. Oh, oke. Okay. Mau... Robotnya marah, robotnya marah. Robot. You are under arrest. Wah, robot. Kenapa kamu sampai lu ya? Orang udah selesai ini baru cekin. Dari tadi harusnya komandan. Orang kalau melihat ya kesian komandan gitu orang pada Guys, tolongin aku guys, kayaknya aku ditipu nih. Emang dia seculas itu? Tahu oh, Bu. Ah, ya gitu deh, dia di keluarga paling bisa mempengaruhi keluarga-keluarga yang lain, paling cantik, paling sih. Ya kan? Dia paling cantik. Sih. Bener sih, Bu. Enggak, saya enggak pernah nipu. Beneran. Bau sih, gini aja. Kita ini enggak. Oh, beda. Di sini. Emang iya. Iya. Nih, enggak nih. Lu pencet ini deh, tuh. Mekah, tuh. Piramid. Cuma Finmaster. Itu. Kamu jadi isi. Nih, coba lihat. Coba lihat. Lah, Mumu? Hei! Hei! Udah feeling di bocah. Emang lu kayak gua keker dari awal. Komandan. 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 Gimana tangan lihat apa nih? Kenapa kemana? Gak pakai celana. Oh. Kenapa? Tembus pandang. Oh. Wow. Wow. Coba. Apa? Kalau lihat apa? Lihat apa? Ketipu. Kenapa? Begitu gue lihat Talas Bogor ternyata. Apa? Masa sih? Iya. Kamu kemana? Masa sih kemana lah? Ki? Ya? Lu ternyata laki.